Hi everyone. Sebuah video beredar Senin 14 Februari 2022 memperlihatkan awan gelap memanjang dan bergulung seperti awan tsunami. Dilihat dari lokasi serta keterangan yang disertakan, lokasi video awan itu diambil adalah Pelabuhan Merak, Banten. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yang membawahi wilayah Banten segera menyikapi tentang awan tersebut lewat akun Instagram @bmkgwilayah2. Dituturkan, awan yang terlihat warga pada pagi tepat di hari Valentine itu adalah awan arkut. Pada postingan juga diberi gambar pergerakan busur awan di atas wilayah Merak ke arah timur pada pukul 5, 6, 8 dan 9 waktu Indonesia Barat pada pagi itu. Terlihat memang ada pergerakan awan yang sisi luarnya tegas menghadap ke arah Merak. BMKG menerangkan awan itu bernama arkus yang bisa dijumpai di antara awan cumulonimbus dan cumulus. Awan arkus lazim terjadi meski frekuensi kejadiannya jarang. Memiliki tinggi dasar awan yang rendah serta formasi pembentukannya memanjang horizontal, seolah-olah seperti gelombang. Kemudian awan itu terbentuk dari ketidakstabilan atmosfer di sepanjang masa udara yang lebih dingin. Dengan masa udara lebih hangat dan lembab, sehingga membentuk tipe awan horizontal dan memanjang. Nah, itulah tadi kemunculan awan yang menggemparkan di Pelabuhan Merak, Banten 2022. Gimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.